Halo teman-teman, balik lagi di channel Vega Gaming. Jadi di video kali ini kita akan lanjut review MOBA anime Codename Jam, dan di sini saya akan review semua skill karakter yang ada di Codename Jam ini. Let's go. Yang pertama kita mulai dari Son Goku dulu guys. Kita lihat seperti apakah skill dari Son Goku ini ya. Let's go kalau gitu. Oke, kita lihat dari basic attack-nya dulu. Ini dia basic attack Son Goku. Udah keren banget ya. Kemudian ini skill satunya. Oke. Oh, bisa dipakai 3 kali. Bah, gila. Ini skill 2-nya. Oh, skill 2-nya dia bisa berpindah tempat ya. Dan ini skill 3-nya. What the heck? Skill 3-nya keren banget, anjir. Kemudian ini skill 4-nya. Oh, dia berubah, guys. Kayaknya lebih kuat ya. Setelah kita berubah, kayaknya damage-nya lebih besar di sini ya. Gila, GG. Oke, kita pakai no cooldown aja dulu ya, biar lebih seru liatnya. Skill 1 bisa 3 kali. Skill 2-nya bisa berpindah tempat dia ya. Nah, kemudian ini ultimate-nya sih kayaknya. Gila sih, ultimate-nya ngeri sih. Anjir. Dan ini skill 4-nya. Jadi ketika kita pakai skill 4, kita pakai ulti. Oh, sama aja sih guys ya. Oh ya, kemudian ini skill 3-nya dia bisa ngedash loh guys ya. Yang penting kita ngarahin ke hero lawan aja dari jauh. Nah tuh, gila, dia langsung ngedash ke arah hero lawan tersebut guys. GG sih. Jadi kombonya kira-kira kalau kita mau ngejar hero lawan ya, kita pakai skill 2. Lanjut skill 1. 3 kali. Habis itu kita bisa langsung ulti. Aduh, ngeri sih. Ini skill 4-nya hanya memperkuat kali ya. Memperkuat setiap skill yang dimiliki oleh Son Goku ini. Ultimate-nya sih ngeri sih guys. GG sih. Oke, next, di sini kita review Son Goku yang versi rambut hitam ya. Tadi kan kita versi rambut kuning nih, sekarang yang versi rambut hitam. Let's go. Oke, ini untuk basic attack-nya ya. Hampir sama dengan Son Goku yang rambut pirang. Kemudian ini skill satunya. Skill satunya hanya memperkuat basic attack-nya kayaknya ya. Soalnya ketika kita pakai, tangannya jadi nyala-nyala kayak gitu guys. Tuh. Kemudian ini skill 2-nya. Oh, skill 2-nya bisa nge-knockback hero lawan, guys. Nah, dia bisa ngedash dan nge-knockback hero lawan. Dan kita lihat skill 3-nya. Bah, skill 3-nya versi yang minimalis ya. Kalau yang tadi kan gede banget tuh kamehamehanya. Kalau yang ini kamehamehanya versi yang lebih lebih kecil gitu loh. Dan ini skill 4-nya. Dia berubah juga tuh skill 4-nya. Berarti ini kombonya enaknya kita pakai skill 4 dulu kali ya. Berubah dulu, skill 2, baru pakai skill 1. Kalau udah sekarat, langsung kita ulti. Gila sih. Mantep sih. Gak ada obat sih guys. Oke, next. Masih seri Dragon Ball. Kita akan review Vierza ini dulu ya. Nanti satu per satu kita review semua pokoknya. Oke, kita lihat dulu dari basic attack-nya guys. Oke, kayaknya ada pasifnya sih basic attack-nya tuh, lihat ya. Habis 2 kali basic attack ketiga, dia akan memberikan magic damage ya itu ya. Tuh. Kemudian ini skill satunya. Wah, apa ini skill satunya? Wah, keren banget skill satunya, anjir. Bah, GG guys. Anjay, ini skill 2-nya. Lah, ini apa ini? What? What? Dia bisa ngangkat hero lawan. Kemudian bisa dilempar gitu. Coba. Ini gokil skill 2-nya guys. Tuh, anjir lah. Ini skill ultimate-nya ya. Wah, ultimate-nya cakep coy. Waduh, GG. Kita coba pakai skill 2-nya kalau rame gimana. Bisa kena multiple target guys. Teman-teman lihat ya. Bisa kena multiple target tuh, lihat. Waduh, GG kalau kita pakai ke teman. Gak ngaruh apa-apa sih kalau ke temen ya. Kalau ke musuh tuh lihat, dia bisa ngumpulin semua yang ada di dalam jalur skill 2 ini, kemudian dilempar gitu guys. Ngeri sih. Ultimate-nya ngeri sih guys. There, ya kan. Skill satunya juga tuh jauh banget tuh damage-nya tuh. Kayak skill lapu-lapu gitu ya. Skill satu lapu-lapu gitu guys. Anjir, ngeri sih. Skill 2-nya sih ngeri ya. GG. Oke, next, masih Dragon Ball, kita akan review Majin Buu di sini ya. Kita lihat seperti apakah
efek skill dari Majin Buu ini. Oke, kita lihat dulu dari basic attack-nya. Jarak dekat ternyata melee dia guys ya. Kemudian nih skill satunya. Wah, wow, skill satunya bisa nge-summon hero lawan jadi kue guys. Anjir, lucu banget. Skill 2-nya ngapain nih? Oh, aduh bisa hisap guys. Gila. GG. Coba kita lihat bisa multiple target gak hisapnya. Bisa guys. Jadi dia bisa hisap lebih dari satu orang ya. Ini ultimate-nya. Kayak bisa ditahan. Waduh, gila. Gila, GG banget anjir. Ultimate-nya merasa kayak ultimate Thor yang di game Super Marvel Super War guys. Skill satunya yang keren sih guys. Tuh bisa nge-summon hero lawan jadi kue guys. Anjir. Ini kalau ultimate-nya kita pakai langsung, ledakannya tidak gede. Jadi kalau mau gede ya ditahan. Nanti lingkarannya kan jadi makin jauh tuh. Nah baru kita lepas. Kalau kita hanya pakai itu doang, damage-nya juga agak besar kali ya. Kecil doang ya. Dibanding kalau kita tekan tahan, damage-nya akan lebih besar dan areanya lebih luas. Oke, okay, next di sini kita beralih ke JJK. Kita akan review Megumi dulu guys ya. Jadi di sini ada 2 Megumi Hamanobara. Let's go. Oke, okay, ini dia Megumi, ada lingkarannya guys. Wow, itu pasifnya ya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini pasifnya guys. Jadi dia bisa ngedash ke arah hero lawan, kemudian dia akan basic attack ke hero lawan tersebut dan ada keluar burungnya guys ya. Ini skill satunya, dia bisa ngeluarin anjing hitam. Gila keren banget, bisa dipakai lagi untuk menghilangkan anjing tersebut. Jadi bisa dipakai 2 kali. Dipakai pertama kali dia akan nge-summon anjing hitamnya, kalau kita pakai lagi dia akan menghilangkan anjing hitamnya. Ini skill 2-nya. Wow, skill 2-nya keluar gajah, guys. Gajah air. Dia akan nyembur air gitu ya. Dan ini ultimate-nya kita lihat nih, ultimate-nya gede banget nih. GG. Waduh. Wih deh. Gila ultimate-nya GG guys. Kemudian ultimate-nya bisa ngasih efek stun ya. Kalau hero lawan keluar dari lingkaran kita, kita bisa terkena efek stun. Tapi hanya sekali doang. Hanya bisa kasih efek stun sekali doang. Kayak ultimate-nya si Eve ya. Kalau kita keluar dari kotak caturnya kan terkena efek stun tuh. Nah tuh kan, bisa terkena efek stun. Gila, GG sih ini skill-nya guys. Skill satunya keren ya. Walaupun tidak ada target, kita tetap bisa memanggil anjing hitamnya. Ini skillnya keren banget sih, sumpah. Skill satunya keren. Skill 2-nya bisa ngasih knock up lagi ya, skill 2-nya ya. Nah. Gila. Ultimate-nya sih keren sih. GG sih. Bener. Anjir. Gokil. Kemudian pasifnya juga keren banget loh. Dia bisa ngedash ke arah hero lawan gitu loh. Nah ini pasifnya nih. Kalau kita tekan basic attack, nah otomatis dia akan ngedash ke hero lawan dan keluar burung gitu loh. Ngasih damage. Bener. Cakep sih ini, cakep. Bener-bener anime akurat ini ya guys ya. Ngeri. OP sih ini hero guys. Oke, next di sini ada Nobara ya. Kita akan lihat seperti apakah skill dari Nobara ini. Ini bakalan keren banget sih ini. Oke, kita lihat dulu dari basic attack-nya. Seperti biasa dia ngelempar paku. Kemudian setiap kali kita basic attack di atas kepala hero lawan ada stack-nya. Dan itu stack-nya sampai 6 stack. Mungkin itu pengaruh ke damage kita mungkin ya. Semakin banyak stack-nya maka damage-nya akan semakin sakit di sini. Dan itu mungkin pasifnya sih guys. Ini skill satunya. Skill satunya ngelempar paku guys ke area berbentuk kipas guys. Gila GG. Dan ini skill 2-nya. Oh, skill 2-nya dia bisa ngedash ke arah hero lawan. Kemudian dia akan ngedash balik. Kayak skill Brody yang skill 2 juga ini. Bisa ngecipok hero lawan guys ya. Dan bisa memberikan efek stun kepada hero lawan tersebut. Dan ultimate-nya? Ultimate-nya gak bisa dipakai guys. Apakah harus dipakai? Oh, dipakai ke hero lawan yang punya stack ya. Jadi kalau kita mau pakai ulti, harus ngasih stack dulu ke hero lawan, kemudian baru bisa kita pakai. Nah, dia akan ngasih damage. Nih, kita coba lagi ya. 1 stack, 2 stack, 3 stack, kita pakai ulti. Wah, gila ngeri sih damage-nya.
Kalau satu stack, first blood. Jadi damage ultimate kita tergantung dari stack yang kita berikan kepada hero lawan tersebut, guys. Oh ya, kemudian di sini kita bisa ngasih stack kepada minion juga, guys. Dan ketika kita ulti, itu semua target yang terkena stack kita akan terkena damage, guys. Ini ultimate-nya ngeri parah, coy. Bukan ke satu target doang ternyata ya, bisa ke multiple target, guys. Oh ya, kemudian di sini setiap hero target yang terkena stack kita, mereka akan terbakar, guys ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, ada damage-nya. Tuh, bisa ngasih damage secara terus-menerus loh. Dan yang paling keren sih ultimate-nya sih, guys. Bisa ke multiple target, guys ya. Badah. Gila sih. Ini kalau hero lawan lagi ngumpul rame-rame ya kan. Kita tinggal lempar aja skill 1. Kemudian tinggal kita ulti deh. Wah, mantap ya. Oke, ini dia Nezuko. Kita lihat base attack-nya. Wah, base attack-nya keren banget, anjir. Itu tadi pasifnya ya. Tuh, pasifnya, guys. Bisa ngehentak kaki ke tanah dia, guys. Jadi kalau pasifnya udah aktif, nah ini dia pasifnya nih. Bedah, gila, cakep ya. Dan ini skill satunya. Oke, skill satunya bisa nyakar. Ini skill 2-nya. Oke, skill 2-nya dia bisa nge-knockback hero lawan sambil ngasih damage gitu ya. Dan bisa ngedash juga di sini. Ini ultimate-nya kecil banget. Wow, ultimate-nya keren banget, anjir. GG, GG. Anjir, animasi ketika meninggoynya juga keren banget loh. Ini skill-nya not bad sih, guys, untuk Nezuko ini ya. Walaupun dia serangan jarak dekat. Tak kirain dia serangannya jarak jauh gitu. Skill 2-nya bisa nge-stun, bisa ngedorong hero lawan. Ultimate-nya juga keren, ya kan? Dia ngedash ya. Jadi kalau kita pakai jarak jauh, dia akan ngedash. Dan kemudian membakar hero lawan tuh ya. Teman-teman bisa lihat tuh, hero lawannya terbakar terus tuh. Tuh, kena damage terus tuh hero lawannya. Lama lagi. Efek bakarannya juga lama banget ya. Oke, next, di sini kita review kakaknya nih, si Tanjiro, guys. Kita lihat nih efeknya seperti apa si Tanjiro ini, guys ya. Oke, kita lihat dulu dari basic attack-nya. Keren ya basic attack-nya ya. Ini skill satunya. Wow. Bisa dipakai lagi. Bisa dipakai 2 kali skill satunya, guys. Oh, dia memperkuat basic attack juga nih. Jadi kita pakai sekali, dia akan gede sambil ngasih damage. Pakai kedua, dia akan nusuk pedangnya. Kemudian basic attack kita akan diperkuat. Nah, dia bisa ngedash ke arah hero lawan. Ini skill 2-nya. Widih. Bisa 2 kali juga dong. Badah. Pokoknya setiap kali kita pakai skill, maka basic attack kita diperkuat, guys. Bisa ngisap ternyata. Keren-keren. Teman-teman lihat ya, skill 2-nya bisa ngisap hero lawan, guys. Widih. Ngeri, coy. Anjay. Skill 3-nya. Wih, skill 3-nya cuma sekali pakai doang ya. Bodoh. Ngeri. Ultimate-nya. Oke. Wow. Ngeri, coy. Ultimate-nya bisa ngasih stun ternyata ke hero lawan, guys. Berarti ini kombonya enak banget ya. Skill 1. Bisa pakai 2 kali, ya kan? Skill 2, ngehisep. Pakai lagi 2 kali. Kalau skill 3 dulu, baru kita ulti. Ultinya bisa kita arahkan ya. Jadi mau diarahkan kemana bisa pakai joystick, guys. Oke, next, di sini kita akan coba Shinobu. Masih dalam karakter anime Demon Slayer ya. Oke, kita lihat dulu dari basic attack-nya. Basic attack jarak dekat ternyata. Gila, keren banget basic attack-nya, coy. Ada ngasih pasif juga ya ke hero lawannya. Dan bisa membakar hero lawan tersebut, guys ya. Tuh, teman-teman bisa lihat tuh. Dia akan membakar terus, guys. Skill satunya. Widih. Cakep skill satunya, anjir. Anjay, GG. Badah. Skill 2-nya. First blood. Oke, skill 2-nya hanya ngedash. Cuman gak terlalu jauh ngedashnya. Deket doang ya. Dan kita lihat skill 3-nya. Widih. Gila, ngeri ya. Ternyata pasifnya bisa ngebakar hero lawan sih, guys. Anjay, GG skill 3-nya. Kemudian ini ada skill 4-nya. Cuman agak bingung saya dengan skill 4-nya. Gak tahu apa, guys. Ini bisa kita pilih. Cuman setelah pilih, gak tahu ngapa dia. Kenapa sih ini?
Dan ketika kita tekan tahan skill 4, kita nggak bisa bergerak. Oke. Pusing juga nih kalau kita nggak ngerti efek skillnya ya. Tapi yang jelas ini keren sih. Skill-skillnya keren banget sih. Pasifnya terutamanya ya. Bisa ngebakar hero lawan ya. Atau kita sekaratin dulu kali ya. Coba kita sekaratin dulu, baru kita pakai skill 4. Gak terjadi apa-apa juga sih. Soalnya kalau kita pakai skill 4 dekat hero lawan juga gak ngasih damage. Ya kan? Ada yang tahu gak ini skill 4-nya apa, guys? Skill 4-nya gak tahu ngapain, guys. Cuman ini keren banget, asli. Ini kayak assassin sih dia. Lincah banget gitu loh. Bisa ngedes-ngedes gitu ya. Oke, next. Di sini kita beralih ke anime Bleach ya. Kita review dulu yang Orihime ini. Kita lihat seperti apakah skill dari Orihime. Oke, kita lihat dulu dari basic attack-nya. Ini basic attack jarak jauh. Kayaknya ini hero support deh, guys. Ini skill satunya. Beuh, skill satunya bisa jauh banget ya. Skill duanya. Oke, dia ngasih kurungan. Oh, bisa nge-heal. Kayaknya bisa nge-heal teman kita. Berarti benar ya, ini hero support sih, guys. Nah, tuh, dia bisa nge-heal teman kita, bisa nge-heal kita sendiri juga. Cuman ya gak ngasih damage ke hero lawan ya. Coba bisa sambil ngasih damage ke hero lawan juga sih. GG sih ini. Ternyata hero support ya, guys. Ultimate-nya? Ultimate-nya ngasih shield sih ini. Ya kan? Dia kayak ngasih shield gitu, guys. Ya, kita coba ya pakai ulti ya. Tuh. Kan? Ketahan shield kita kan? Nah, ternyata ini hero support, guys. Dia nggak bisa di basic attack. Kemudian nggak bisa di skill juga teman kita. Pokoknya kita tinggal ngumpet aja di belakang shield ini. Jadi yang ngasih damage cuma skill 1 ya. Skill 1 ngasih damage. Skill 2, dia bisa nge-support teman, bisa nge-heal. Ultimate-nya bisa ngasih shield. Bisa nge-tankis semua basic attack ataupun skill. Nah, gak terkena damage jadinya kita. Tuh. Mantap sih ini hero supportnya, mantap sih, guys. Oke, next. Di sini masih Bleach. Kita akan review Uryu Ishida. Kita lihat seperti apakah efek skill dari Uryu Ishida ini. Oke, kita lihat dulu dari basic attack-nya. Oh, ini hero marksman sih ini. Ya kan? Hero marksman, guys. Kemudian ada pasifnya ya. Ketika berbawa kayak attack, dia akan memperkuat basic attack-nya. Ini skill satunya. Oh, skill satunya tuh lihat, guys. Ngasih damage area. Skill duanya. Oke. Wow, skill duanya bisa ngasih efek stun. Dan ini bisa dipakai dua kali karena ada stack-nya. GG. Betul, GG, guys. Cuman sayangnya skill duanya agak lama sih animasinya ya. Nah, ketika dia meledaknya itu lama banget, anjir lah. Itu keburu musuh udah kabur sih. Ya kan? Kita lihat ultimate-nya. Widih, gila ultimate-nya. Ngeri, coy. Anjay. Ini kalau bisa sambil bergerak enak nih. Soalnya kalau kita bergerak langsung auto tercancel nih ultimate-nya nih. Kemudian skill 2-nya juga area ya. Bisa kena multiple target juga. Nah, cuman yang terkena stun hanya satu doang, guys. Tuh kan, yang terkena stun hanya satu doang, tapi ketika dia meledak ya, ketika dia meledak itu akan memberikan damage area. Nah, semua hero target yang dekat dengan skill 2 kita akan terkena damage ketika dia meledak. Cuman ya, efek stunnya hanya diberikan kepada satu target doang. Ultimate-nya juga area di sini. Bedah, ngeri sih ini hero, guys. Oke, selanjutnya di sini kita review dari Naruto. Ini ada Gaara, guys. Kita lihat nih seperti apakah efek skill dari si Gaara ini nih, karakter favoritnya VE Gaming ini. Oke, kita lihat dulu dari basic attack-nya. Basic attack-nya bisa ngasih efek pasir-pasir gitu tadi, guys. Ini skill satunya. Oke, skill satunya dia ngelempar pasir ya. Gila sih, keren sih ini Gaara. Dan skill 2-nya bisa dipakai 3 kali ya. Karena ada 3 stack di sini, guys. Dia ngejatuhin pasir dari atas ke bawah. Gila, GG sih ini ya. Keren sih ini. Wah, apa tuh? Oh, ternyata masih ada pasif lainnya, guys. Ketika sekarat, dia bisa memulihkan HP-nya. Anjir, GG, GG. Oke, kita lihat ultimate-nya dulu ini. First blood.
Wow, ultimate-nya keren banget, anjay. Nah, jadi ultimate-nya itu tidak bisa langsung dipakai, guys. Di sini terkunci. Jadi harus kita combo pakai skill 2 dulu. Nah, kita kan skill 2-nya kan ngasih ini kan, ngasih pasir-pasir gitu kan. Baru bisa kita pakai tuh ultimate-nya tuh. Tuh, dia bisa nge-stun hero lawan, membekukan hero lawan, guys. Jadi pasir, guys. Nah, tuh. Keren banget. Tapi kalau kita pakai skill 1, ultimate-nya gak bakalan kebuka. Ultimate-nya kebuka ketika kita pakai skill 2 doang. Coba kalau udah selesai baru kita pakai. Nah, masih bisa ya. Asalkan di bawah kaki hero lawan masih ada pasirnya, itu ultimate kita bakalan kebuka, guys. Nah, kayak gitu, guys. Jadi kalau pasirnya udah hilang, otomatis terkunci lagi ultimate kita. Kalau kita pakai ultimate di sembarangan tempat, oh bisa juga dipakai ya. Kalau kita pakai skill 2 di sembarangan tempat, ultimate kita juga tetap kebuka di sini, guys. Yang paling GG sih ketika dia sekarat sih, guys. Kita lihat ya, ketika dia sekarat itu kayak ada pasif tambahannya gitu loh. Bentar. Kita lihat. Nah, tuh. Dia bisa memulihkan HP-nya, guys. Gila. Anjir, GG sih. Pasif gara GG banget sih, guys. Bakalan susah matinya ya. Cuman lama banget nih cooldown pasifnya, guys. Oke, next. Di sini masih Naruto ya. Kita review dulu Minato di sini, guys ya. Kita lihat seperti apakah efek skill dari Minato ini. Let's go. Oke, kita lihat dulu dari basic attack-nya. Nah, ini dia basic attack Minato. Kita lihat skill satunya. Wah, apaan tuh? Harus jarak dekat ya. Nah, skill 2-nya kekunci, guys. Gak bisa dipakai. Kita langsung ke skill 3-nya. Oh, pakai skill 3 dulu baru bisa pakai. Oh, dia pindah ke kunainya ya. Jadi skill 3-nya kan ngelempar kunai nih. Nah, baru bisa kita pakai skill 2-nya. Dia akan ngedes ke arah kunainya. Dan dia bisa ngedes, guys. Jadi setelah kita menggunakan skill 2, dia bisa ngedes. Dan ini ketika musuhnya ada tulisan di badannya juga kita bisa pakai skill 2-nya. Kalau kita lempar ke sembarangan tempat, oh masih bisa tetap dipakai. Jadi ketika kita pakai skill 2, basic attack-nya akan ngedes di sini, guys ya. Oh ya, kemudian kalau kita jauh dengan kunainya, maka skill 2-nya otomatis akan terkunci lagi. Tuh, nggak bisa dipakai lagi. Jadi harus dekat dengan kunainya baru bisa dipakai. Kayak skill Gushin jadinya, guys ya. Ultimate-nya. Wah, ultimate-nya ngelempar banyak kunai, anjay. Jadi bisa kita spam skill 2 terus dong kalau gitu ya. Anjir. Berasa kayak Hayabusa jadinya, guys ya. Coba di sini saya matikan cooldown ya. Kita ulti. Skill 2. Ya sih bisa dipakai terus, guys. Dan bisa di tap-tap ya. Gak perlu diarahin sih. Jadi dia akan ngedes ke arah kunai kita, guys. Nah, jadi skill 2-nya gak perlu di... gak perlu diarahin, guys. Dan ketika hero lawan ada tulisan di badannya, kita masih tetap bisa pakai skill 2 kita. Dan dia akan ngedes ke arah hero lawan tersebut. Berarti ini hero lincah banget sih. Kita combo skill 3, skill 2, ulti, skill 2 lagi, ya kan? Susah banget tuh ditangkapnya tuh. Anjay. GG, ya kan? Skill 2 lagi, skill 1. Ini kalau yang bisa make hero ini, bakalan susah banget ditangkapnya sih ini. Karena skillnya pada ngedes-ngedes semua di skill 2-nya, guys. Oke, next. Kita review Sasuke. Sayangnya nggak ada Naruto sih. Coba ada Naruto, ya kan? Kan udah ada Sasuke nih. Sasuke, Naruto. Sasuke, Naruto. Keren banget sih kalau ada Naruto, guys. Oke, kita lihat dulu basic attack-nya, guys. Basic attack jarak dekat ya. Dia combo pakai pedang sama tendangan. Anjay, GG. Ini skill satunya. Widih. Mantap skill satunya, coy. Bedah. Kemudian akan memperkuat basic attack berikutnya. Ketika kita pakai skill 1, pedangnya jadi nyala-nyala. Nah. Kemudian ada ngasih stack juga tuh ke hero lawan. Di badan hero lawannya jadi ada guletan apa itu tadi ya. Ini gimana nih kasih stacknya nih? Harus ngasih damage terus kan? Nah. Tuh. Gila GG sih. Next kita lihat skill 2-nya. Kok bisa dipakai 2 kali? Jadi skill 2-nya hanya bisa dipakai 2 kali doang. Dan si Sasuke-nya jadi ada listrik-listriknya jadinya, guys. Kita lihat ultimate-nya. Wow. Gila GG ultimate-nya, anjir. Langsung ngasih stack ke hero lawan lagi ya. Skill 2-nya GG sih. Bisa ngedash 2 kali, guys.
Mantep sih. Berarti ini combo skillnya skill 2 dulu, deketin musuh, pakai lagi kedua kali, pakai skill 1 ya kan, baru kita lempar tuh ultimate. Ultimate-nya ngeri banget coy. Asli. Anjir loh. GG ultimate-nya guys. Ada kepala naga lagi. Anjay lah. Mantep ya. Oke, next, di sini kita akan review anime dari One Piece. Pertama kita coba dulu Boa Hancock. Gede banget, anjay, GG. Oke, kita lihat dulu dari basic attack-nya. Waduh, jarak dekat basic attack-nya. Tak kirain dia mage, guys. Ternyata fighter ya. Jadi setiap kali kita ngasih damage ke hero lawan, di atas kepala hero lawan itu ada stack-nya. Ini skill satunya. Wow. Bisa ngebukukan hero lawan skill satunya. Oh. Jadi kalau udah full stack baru bisa beku, guys. Teman-teman lihat ya, ini skill satunya nggak bisa ngebukukan hero lawan. Ternyata itu pengaruh pasifnya, guys. Jadi ini udah full stack, kita pakai skill 1 auto beku gak tuh ya kan? Ini skill 2-nya. Widih, dia bisa dipakai 2 kali. Betul. Skill 2-nya bisa pakai 2 kali, guys. Jebret. Dan tetap beku ya hero lawannya ya. Jadi kita bisa bekukan hero lawan ketika hero lawan sudah full 3 stack di sini. Beuh, cakep Boa Hancock guys, skillnya GG. Sekarang kita lihat ultimate-nya. Apaan tuh? Oh, gitu doang. Anjir, bentar doang ultimate-nya. Tapi lumayan sih guys ya, karena dia damage-nya area di sini. Bisa kena multiple target, walaupun cuma bentar doang ya. Nah, jadi kita tinggal pakai skill 1. Skill 2. Skill 2 lagi. Ulti. Auto beku dah itu hero lawan. Ya kan? Skill 1. Skill 2. 2 kali. Baru ulti tuh. Nah, auto beku semua tuh hero lawan kalau lagi ngumpul rame-rame itu ya. GG sih ini. Bisa jadi hero support juga sih. Si Boa Hancock ini ya guys ya. Oke, next. Di sini kita review Tony Tony Chopper, si rusa kecil. Kita lihat seperti apakah efek dari skillnya. Let's go. Oke, kita lihat dulu dari basic attack-nya. Basic attack jarak dekat juga nih di sini guys ya. Dan gak ada damage-nya. Ini pun kayaknya hero support deh. Ini skill satunya. Skill satunya bisa nyeruduk. Anjay. GG. Anjay. Skill 2-nya. Oke. Okay. Wah, kayak Kufra ini. Bisa ngedorong hero lawan, guys. Kayaknya hero lawan gak bakalan bisa ngedis juga ya, kayaknya. Soalnya kayak Kufra dia skill 2-nya. Tuh, bisa mantul-mantul, ya kan? Skill 3-nya. Oh, skill 3-nya bisa nge-knock up, ya. Skill 3-nya CC juga. Ini full CC sih skill-nya, guys. Dan ini skill 4-nya. What the heck? Anjay. Nah, skillnya berubah nih. Nah. Oh, gila. Anjir, GG. Keren banget nih. Ini calon-calon hero support juga sih nih. Damage-nya nggak terlalu sakit. Tapi skillnya berguna banget tuh. Bisa ngasih CC terus, guys. Oke, kita coba pakai no cooldown. Kita akan lihat ya. Agak lama sih cooldown-nya, guys. Nah, kalau kita ulti... Ya, cooldown-nya hanya ngurang dikit doang. Ketika kita pakai skill 4, cooldown skill kita ngurang sih. Cuman dikit doang ngurangnya. Jadi kalau kita mau war itu harus pakai skill 4 dulu berarti ya. Berarti kalau kita mau war, pakai skill 4 dulu tuh. Gedein dulu. Nah, baru kita kasih skill ya kan. Walaupun nggak bisa di-spam terus karena cooldown skill-nya lumayan lama nih di sini ya. Oke, next. Di sini ada Luffy yang versi cupu kata Borneo Gaming. Ini yang versi masih gak kuat dia. Soalnya kalau Luffy yang versi cupu ini, skillnya cuma ada 3 doang. Oke, ini dia Luffy versi cupu, guys. Skill satunya bisa ngedash dan bisa ngeknock back hero lawan. Skill 2-nya area, dia nendang pakai kaki. Ultimate-nya bisa ngeknock up hero lawan menggunakan kakinya yang panjang itu. Cuma 3 skill doang, tapi lumayan sih ini. Udah lumayan OP sih. Gak bisa dibilang cupu-cupu banget juga ya. Karena skillnya GG loh, ngedamage semua loh ya kan. Anjay, GG sih ini. Dan yang terakhir di sini Luffy yang versi sudah sangar di sini ya, yang sudah suspek
dan skillnya jadi lebih banyak, ada 4 skill dia guys ya. Oke, ini dia Luffy yang versi sudah pro. Bener, skillnya keren banget tuh, lihat skill 2 nya keren banget nih, bisa ngedash jarak jauh. Skill 3 nya dia bisa ngetarik hero lawan, kemudian bisa dipakai lagi untuk ngedash ke arah hero lawan tersebut. Jadi kombonya kita pakai skill 3 ngetangkap hero lawan, kita pakai lagi skill 3, skill 2, baru skill 1, baru kita ulti. Mangkong langsung pakai tangannya guys ya, dan pangkungannya itu jauh banget tuh. Tuh, bisa jauh banget dia. Ngeri sih ini. Luffy yang versi sudah pro ya, yang sudah kuat. Skill 2-nya keren sih. Bisa ngedash jauh banget di sini guys ya. Nah, skill 3-nya juga sama, bisa ngelempar tangannya jauh banget. Nah, jadi kalau udah kena tangkep ya, kita nggak bisa lari. Bisa sih, masih bisa lari, cuman kayak kena efek slow aja gitu loh. Tuh. Kita pakai lagi untuk ngedekatin si target tersebut. Skill 2 nya bisa ngedash ke arah hero-hero yang di belakang ya kan. Ultimate nya keren sih. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu untuk review semua karakter yang ada di MOBA anime ini ya. Kira-kira dari semua karakter kalian suka yang karakter yang mana? Langsung komen di bawah guys ya. Untuk teman-teman yang penasaran dengan entrance hero nya kalian bisa cek aja video yang sudah saya upload sebelumnya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Terima kasih guys ya sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.